pas, mau ke Bogor kenapa? Iya, iya, iya. Sabar-sabar ya. Mama ada. Ini rapi. Dari bawah ya. Agak sepatu Mama taruh depan. Ya, pegang. Ini orang Surabaya ini. Ini orang Surabaya. Iya, pinggang kesukuannya. Jangan ibu menangin. Ayo, sini, sini. Ayo. Ayo, ikut. Ayo, ikut. Bilang. Bilang. Bapak mantan striker lagi. Itu lagi. Gimana menyelesaikan masalah gitu. Jadi apa namanya nanti mungkin bisa dihitung dibuat apa koperasi apa gitu nanti diganti bantu Bapak kalau anu ya minta Bu Susi. Iya, iya. Iya, kenapa susah-susah? Pasti dikasih. Iya. Permintaan pun gimana ini mungkin enggak gitu berani. Bisa nanti saya bantulah Pak desainnya. Nanti saya bantu desainnya. Tapi kalau yang saya penting nanti kalau dia income-nya yang saya lakukan di Surabaya kalau income-nya bagus maka dia akan memperbaiki sendiri
gitu, tapi nanti pemerintah bangun infrastrukturnya. Jadi mereka bangun sendiri karena mereka punya uang untuk memperbaiki itu. Pendapatannya saja yang diperbaiki. Ya, pendapatannya saja yang diperbaiki. Akhirnya dia memperbaiki. Nah, pemerintah hanya memperbaiki infrastrukturnya ini. Polanya begitu, Bu, ya? Iya, polanya kayak gitu. Jadi dia dinaikkan income-nya, nah kemudian dia bisa mandiri memperbaiki. Itu yang saya lakukan di Surabaya. Itu. Jadi memang harus dikenali, Pak. Apa namanya, kira-kira butuhnya apa. Kayak misalkan saya, Pak. Itu di Surabaya itu ada namanya Kampung Lontong. Jadi sekampung itu sehari itu 80 ton, Pak. Lontong. Buat lontong. Nah, itu tapi pemasarannya keluar. Nah, itu paling berat yang pertama beras, ya Pak, bahannya. Beras yang kedua itu, apa namanya, bahan bakarnya itu gas. Dia selama ini pakai gas LPG yang 3 kilo tuh, Pak. Satu bulan dia habisnya satu rumah tangga itu 2,5 juta sampai 3 juta. Nah, kemudian saya minta PN Gas masukkan itu. Sekarang dia satu bulan hanya 1 juta karena lebih murah. Jadi akhirnya warga bisa menghemat satu kakak itu 2 juta. 2 juta sampai 2,5 juta per bulan. Nah, kemudian berasnya kalau dia beli beras di luar itu 8.000 per kilo. Saya hubungkanlah sama Bulog. Nah, Bulog 6.000 per kilo. Jadi dia warga untung 1 kilo 2.000. Tapi Bulog enggak mau ngirim sedikit-sedikit. Jadi saya pakai kantornya kelurahan satu ruang untuk gudangnya berasnya itu gitu. Nanti mainnya kayak gitu, Pak. Kayak sekarang ya, Pak, di Surabaya kan mahal daging kan, di mana-mana naik semua. Itu sekarang saya sembelih daging tiap hari 25 sampai 50 daging. Jadi Surabaya enggak pernah naik. Untuk itu. Tapi ya saya suplai, iya, untuk stabilkan harga. Itu mahal karena kan enggak ada barangnya. Iya. Begitu barangnya ada, dia itu. Nah, nanti Pak ini dijaga, Pak. Kalau misalkan panen besar, itu kan harganya turun. Nah, itu dipakai pasca panennya gitu yang tadi saya sampaikan. Mungkin dibuat kalingan bisa, Pak. Kemas industri rumahan itu. Dibuat Kak. Jadi yang keluar itu tetap ikannya tetap jumlahnya sama. Yang sisanya itu dipakai produk gitu, Pak. Gitu. Jadi saya kalau turun gini, Pak. Misalkan gini. Ya, saya enggak pernah langsung. Ya, langsung soal, langsung masalahnya apa gitu. Harfini. Ya. Soalnya kalau enggak, ya. Kalau enggak dia akan seperti ini terus, Pak, hidupnya. Ya, jadi memang harus di apa namanya dipecahkan supaya dia bisa apa namanya hemat, dia bisa itu. Nah, sehingga dia bisa naik taraf hidupnya. Harus dipikir gitulah, Pak. Ya masa kita nggak ada gunanya kalau kita jadi pemerintah kalau dia nggak bisa naikkan apa-apa keluarga kita nggak ada gunanya kita untuk apa ini nggak usah jadi tidur aja ya toh kalau nggak ada gunanya untuk apa kita jadi kalau ada gunanya kan masyarakat ini mereka seneng kita juga ikut seneng Pak kerasa sekali kalau di Surabaya itu seneng sekali. Ya insya Allah, makanya mohon dukungan ya masyarakat nelayan di Borobudur. Nanti saya bantulah, aku nanti kalau Pak nah, Bapak tuh. Jadi aku kesini lagi. Aku jadi konsultannya. Ya, timbangannya di pewong bule-bule. Saya mau diambil orang-orang, saya jadi apa namanya wali kota koplenya PBB. Jadi saya ditunjuk 3 wali kota di dunia, saya harus pergi ke negara-negara itu. Jadi ngasih tahu untuk itu sekarang ini saya sama wali kota Bloomberg, mantan wali kota New York, saya sama wali kota Kalbaru. Bayangkan ini. Tepuk tangan dulu. Sampai di Borobudur. Nanti saya bantulah ya, Pak. Saya bantu. Siap saya bantu. Ya, insya Allah enggak, Pak. Ini tanaman saya di akhirat. Ya. Amin. 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 Oke ya. Ibu bisa tiba di sini kami sangat bangga. Iya, terima kasih. Kami sangat bangga. Selama negara ini ada presiden ganti presiden, belum ada menteri yang turun di sini. Pejabat dari pusat belum ada yang di sini. Tapi insya Allah kami berdoa, mudah-mudahan rencana ibu ke depan, kami keluarga Papua Barat siap mendukung ibu. Amin. Tapi ibu tolong lihat. Iya, makanya nanti kalau Pak Sonobinggo sama Pak
petani. Itu sudah tetap pasti jadi gubernur. Saya kesini lagi. Presiden lah. Kamu foto ya sama dia. Enggak foto dengan Ibu. Presiden. Presidennya siapa kalau ibu wakil? Presidennya siapa kalau ibunya wakil? Ayo sana sana. Maju maju foto foto. Foto saja satu ganda tadi. Kita pernah perhatikan tempat Borobudur ini. Kita kenal itu Talu. Tata rumah baik-baik untuk masyarakat di Borobudur. Fasilitas nelayan apa? Fasilitas nelayan itu yang penting jangan pindah dari Borobudur. Karena ini tempat pelabuhan perahu yang paling bagus untuk warga di Borobudur. Dua, khususnya Borobudur dua. Itu saja. Yeah.
Makassar. Foto Surabaya. Ini segini berapa? Gede-gedenya kan. Ini berapa, Pak? Ada yang jelas nih. Per kilo. Ada harganya. Ada harganya ini. Merah. Kalau yang merah ini di sini. Ini tuna. Bukan tuna. Itu diri di itu terus dikasih makan di Makassar. Tapi dia apa kasih es dulu tadi. Oh, ditamusin saja. Tidak ada punya cold storage. Iya. Pembekuan tidak ada. Kalau ada pembekuan nanti jatuh. Betul. Nah itu Pak, nah kalau kita, mereka diberi bantuan kapal yang ada itunya, yang ada apa namanya freezernya, itu yang kayak nelayan-nelayan itu, mereka lebih apa namanya lebih itu dan tidak mahal Pak. Kapal itu mahal, ya? Tidak mahal. Saya bisa bantu. Yang tulang-tulang itu diapakan? Ini sisa-sisa itu? Dibuang. Itu dibikin anu, ayah ibunya training anu Pak, di training bikin itu. Kalau ada anak-anak yang rajin ya jual di bikin pasar. Bikin sop anu, sop ikan. Itu enak itu. Ini sih. Bawa pulang ini lagi ini kecil. Ini masih kecil lagi ada yang lebih besar lagi. Banyak makanya, Pak itu bikin sopa, jual sopa. Dijemur lah, kasih garam dulu. Iya. Tapi dia nggak ada tenaga. Mantil aja. Iya. Ini di apa yang ini? Jual. Biasa dipotong jual di pasar. Ini paling enak ini. Waduh, saya kalau makan, saya nggak mau dikasih dagingnya, ada kepala ini. Saya kalau makan kepala, Pak, betul tanya. Saya kalau makan kepala, kepalanya ikan. Iya, enak sekali. Makan kalau papeda. Nanti kalau anu saya kesini tak training bikin itu ya. Ya, tak training bikin gulai ikan, gulai kepala ikan ya. Dari tulang-tulang itu ya? Iya, dari tulang-tulang itu. Dari gini-gini yang dibuang itu. Emang. Kerupuk, aduh iya. Dia tak ajarin bikin kerupuk. Iya, kerupuk ikan. Cuaca, nelayan ya? Cuacanya. Kalau cuaca buruk ya. Langsung besar. Segitu kira-kira berapa? Kalau kerupuk, betul. Berapa tuh segitu kira-kira? Jadi biasanya ini kalau 40 kilo, kalau kiloin tinggal 25 kilo. Kita belinya pada kira-kira berapa kira-kira? Berapa kilo? Ini bang boleh? Sebelah. Ini 40 ribu? Per kilonya, jadi segitu 160. Tidak, ini 4 kilo 40 ribu. Tidak, 1 kilo 40 ribu. Harus licin, Mama. Aku beli ini ya, tak untuk anak-anak di sini ya. Boleh kan? Boleh tidak, Mama. Janji ke sana? Iya. Sudah janji ke Makassar? Sudah. Oh, ini sudah ada mereknya? Sudah ada janji ke sana ya? Enggak, maksudnya kalau aku beli di sini, ke Makassar marah enggak? Tidak ya. Aku ini beli sebagian di sini. Itu tergantung dari bos aja. Bos gimana bos? Yang itu bos. Bos gimana bos? Dimarahi ya. Nanti dimarahi di sana. Jangan sampai sana marah. Nanti enggak mau beli pula lagi. Enggak ya. Oke, aku beli ini tak untuk anak-anak di sini, anak kecil-kecil ini ya. Bisa ya? Bisa. Oke, satu. Kita ambil timbangan kecil. Timbangan, ayo. Wow. Gimana? 10 gitu, Tuan. 10 kilo. Ya. 10 kilo aja. 10 kilo. Banyak kan? 10 plastik. 10 plastik. Terserah, pokoknya wes kasih apa. Nah, ngomong. Dengan mundur ngomong. Kamu mau enggak jadi ditanyain? Bilang. Mau enggak jadi itu apa namanya?
Salosa. Kalau dengan tulang mereka bilang 40, jadi nggak 1 kilo. Iya, terus gimana? Mana? Yang itu yang loin. Ini untuk anak-anak, saya bagi untuk anak-anak ini. Ini mau dibagi buat anak-anak? Ya. Buat anak-anak, terserah yang mana. Yang ini aja dua, yang belum dia apa-apa. Ya, jadi tidak mengganggu yang sudah ada? Iya. Bagaimana? Dua. Ada. Yang ini. Nah, tapi tolong. 20. 29 kah? 28. 30. 28. Berapa itu? 30. 30 itu? Ya. 30. Ayo. 31. Tadi timbangannya 300 perut tuh. Ya, 31. 31. Karena keluar 30 pas lah. Ini 28. 31. 30. 30 pas, Bang. Ya. Pasin 30. Nah, ini 28. 28 itu 29. 29. Oke. Sedangkan 30. Sedangkan 30 kilo. Coba itu satu mana? Toko ya, penjaringan. Saya punya, Pak, saya punya kewajiban 2,5% saya harus. Iya, anu itu apa? 23. Nah, gitu. 23 semua, Pak. Nanti dibagi-bagikan anak-anak di sini ya. Oh, spesifikasi. 25, 25. Iya, belakang. 55, 55. 55 tambah ini, 30. 55. Udah tahu dia. Bagi untuk anak kecil-kecil. Yang ada anak-anak untuk biar makan. Bagi di warga sini. Biar sehat anak-anaknya. Itu tadi berapa kilo? 55. Kenapa Om? Tidak apa-apa toh? Angka, ketekor. Bukan hasil kerja para korupsi korin dalam ini. 403.500. Pak, tolong di. Makasih ya. Bu, makasih ya Bu. Saya bagikan insyaallah. Ibu siapa namanya? Sarifah. Ibu Sarifah. Oke. Saya Ibu Sarifah, makasih. Bicara saja, bicara saja apa yang mau bicara. Kita masuk gitu. Bantuan ini saja supaya bisa. Ya, yang tadi. Ini darurat. Oh, masih. Tadi arahannya ibu nanti memang ikannya mau dibagikan ke anak-anak gitu kan. Kita bagi ke potong-potong Aldi. Ini kata perlu ini karena saya kesini timbung-timbung ini kan tuh. Apa itu? Kerompong itu apa? Ini kan sakit sebenarnya. Oh, gitu. Jadi hasilnya bawa kesini. Kita bantu pasukan kerompong. Oh gitu. Kalau tadi yang nanti ini bukan beli untuk apa ikhtiarnya tadi untuk mau dimasak lalu dibagikan ke anak-anak ya. Iya. Itu dilakukan kan nanti? Iya. Tadi berapa duitnya? Ya, 1 juta 400. 1 juta 400. 1 juta 400. Oke. Okay. Rencana gimana? Sesuai arahan tadi ya? Sudah. Ini kebetulan ada kita punya Pak RT. Oh, Pak RT? Iya. Nah, tadi itu Ibu Risma arahkan untuk kan belikan lalu nanti mau dibagikan ke anak-anak dimasak. Terima kasih. Nah, kita juga biar bagaimana kita tidak lepas dari kita punya. Saya minta Bu Risma dengan pemimpin kedua calon gubernur untuk bantu kami masyarakat di Barangka ini supaya ditempatkan dengan perumahan yang layak untuk mereka. Karena mereka lah sesuatunya yang memberikan makan bagi kami orang di mana pun. Warga di sini ya, nelayan ya warga di sini. Meski itu sebenarnya bantuan itu daripada Bapak Ibu yang nanti akan dilantik. Terima kasih. Okay. Hey, Om, kok bikin
Mas Ayu. Oh,